memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat ini. Sampai hari ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan TNI Nanggala 402. Jadi kemampuan oksigen TNI apabila kondisi breakout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan breakout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga oksigen, cadangan oksigen masih ada.